Assalamualaikum kawan, salam sejahtera. Ini salah satu duit shilling yang pernah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, shilling RM1 peringatan semena ulang tahun 30 tahun Malaysia Merdeka. Okey. Ini rupa dia, tak semua orang tahu dan tak dan jarang orang ada simpan yang ni. Menurut maklumat daripada page Malaysian Coin, 29 Ogos tahun 1987, Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan duit shilling peringatan yang sah diperlukan sebagai memperingati ulang tahun 30 tahun kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1987. Shilling ini dikeluarkan menggunakan logam emas, perak dan copper zinc. Yang ni special sebab singgit lah dia keluarkan. Yang ni ya dikeluarkan tahun 1987 yang bernilai muka singgit, kita nampak ada tanda S singgit tu. Tu dia buat daripada copper zinc. Okey, berat dia lebih kurang 9 gram. Okey, dia lebih kurang ada 20,000 mintage lah. Itu dia antara yang rare lah ada ni. Muka hadapan shilling ni dia ada persamaan bintang berbucu 14. Tu bahagian atas lah. Dia ada bintang pecah apa jata negara tu kan. Okey, dan yang paling istimewa saya ada perkataan RM1 tu, S lama tu dia ada tulisan 30 tahun merdeka 1957 hingga 1997. Yang paling unik dia ada 30 ekor burung merpati menggambar 30 tahun Malaysia merdeka lah. Okey geng, sekian, terima kasih untuk perkongsian lah koleksi yang ni. Okey.